Hai, kembali lagi dengan Aidul Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya yang lagi nonton video ini, yang lagi ngeklik video ini, yang lagi happy dengerin video ini, semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, termasuk orang-orang yang kalian sayangi, orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang kalian cintai, semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini aku kembali lagi di sini karena apa? Karena ada banyak banget requestan dari teman-teman semuanya, para subscriber aku, buat ngereaksiin video terbaru dari Onyo sama Anet, duet waktu live perdana The Onsu Family. Nah, kali ini Onyo sama Anet nyanyiin lagu Semua Itu Karena Cinta. Lagu ini kan sempat ngehits juga beberapa bulan yang lalu kalau aku nggak salah. Ini lagu single dari Jordi Onsu sama Frisly, pasangan. Apakah Onyo sama Anet juga pasangan? Entahlah ya. Hanya mereka yang tahu mereka pasangan atau enggak. Yang pasti aku penasaran banget ini mau dengerin Onyo sama Anet nyanyiin lagu dari Jordi Onsu sama Frisly ini. Tapi sebelum itu buat teman-teman semuanya yang lagi nonton video ini, jangan lupa tombol subscribe-nya buat dipencet dulu yang di bawah nih, pencet. Sama jalan-jalan ke Instagram aku @aidulfikri_kdi. Kasih tahu video-video apa aja yang pengen aku reaksiin ya. Langsung aja kita tontonin Onyo sama Anet nyanyiin lagu Semua Itu Karena Cinta. Asik. Tak bisa aku tanpamu. Ais. Aku bagai butir debu. Padahal tadi kalian lihat ya, Onyo kayak nggak siap gitu, sampai Anet ngasih kode. Tapi pas lagi nyanyi langsung. Langsung semuanya berubah dari body language-nya Onyo. Langsung bus ke switch gitu, langsung kayak siap nyanyi. Langsung semuanya aman, nadanya aman, rasanya aman. Guys, enak. Bagian kataku rindu, aku suka bagian situ. Endurance-nya Onyo nahan nada. Aku rindu itu kuat banget dia nahannya, endurance-nya, nadanya nggak turun sama sekali. Itu enak banget. Ais. Yes. Enak banget itunya. Head voice-nya Anet enak banget, kenceng. Power-nya oke. Tebel banget. Pokoknya head voice-nya Anet enak banget. Dadanya kok sweet ya. Ini nadanya kan tukar-tukar ya, dan ini aku suka banget Onyo pas bagian apa tadi yang aku langsung itu enak banget, itu benar-benar enak banget, rasanya enak banget. Dengar Onyo sama Anet pas bagian rap ini kok kayak badannya tuh ikut terbuai banget sama suara mereka berdua yang lembut banget, soft banget di sini, nggak ngeluarin power yang terlalu berlebihan. Bener-bener kayak
suara-suara penuh cinta yang dikeluarin Onyo sama Anet di sini. Oh, soundnya masalah nih. Pecah banget. Ini masalah soundnya, bukan masalah dari mereka ya. Ini soundnya sampai pecah banget ini suaranya. Ya maklum lah, live pertama kali ya pasti ada trouble-trouble atau masalah-masalah teknis segala macem. Aduh, masih pecah. Masih enak, masih aman. Ini kan aku bilang tadi masalah sound ya. Kenceng banget, tiba-tiba zret, hilang, pecah banget suaranya. Tapi ini karena cinta. Kalau kita dengerin benar-benar dengar banget. Sebenarnya enak banget bagian ini. Karena memang bagian ini tuh lagi naik banget. Onyo nyanyinya juga enak, masih kedengeran. Anet juga nyanyinya masih enak banget. Enak banget sebenarnya bagian sini, sayang. Ya biasalah, masalah teknis aja ini mah. Ini udah lumayan ya, enak banget. Harmonisasi aku nggak tahu di sana kedengeran apa enggak Onyo sama Anet kalau tadi ada masalah sedikit. Cuma aku lihat di sini mood mereka masih aman, nggak ada masalah sama moodnya Onyo sama Anet di sini. Semuanya masih aman dan harmonisasi juga tadi enak banget Anet. Enjoy. Oh, naik. Rip and Rance-nya. Ah, enak. Bukan adanya yang naik ya, tapi adrenalinnya makin ditambah di sini, powernya makin ditambah. Tadi juga semua itu karena cinta. Ada tadi dikasih riff and run atau cengkok sama Onyo. Ada gitu-gituannya, tetap ciri khasnya Onyo tuh pasti dikeluarin. Berapun cuma secuil gitu kan, pasti akan dikasih sama Onyo ciri khasnya Onyo. Dan ini aku bilang sama kalian semuanya, sering banget kita ngomong cengkok-cengkok yang seperti ini adalah ciri khas dari Onyo banget. Oh, perubahannya enak banget. Wow. Tadi sweet suaranya Anet antara suara real sama head voice-nya enak banget. Pokoknya dia nge-sweet gitu. Suara real sama suara falsetnya, suara head voice-nya. Cuma ada masalah teknis aja. Ini lagu dinyanyiin sama Onyo sama Anet rasanya berbeda banget sama Jordi sama Frisly waktu itu nyanyiinnya. Nggak tahu ya, dua-duanya tuh enak. Dua-duanya tuh punya rasa apa ya, falling in love yang berbeda gitu. Yang ditampilin sama Onyo sama Anet sama Jordi sama Frisly. Sama-sama romantis sih suara dua-duanya gitu kan. Ya aku berharap sih lagu ini bakal di coverin sama Onyo sama Anet dengan aransemen yang berbeda ya kan. Ini pasti jadinya rasanya akan lebih berbeda lagi. Di sini aja udah kelihatan banget cara bernyanyinya Onyo, cara bernyanyinya Anet itu udah beda banget sama Frisly. Aku suka di sini Onyo sama Anet saat tadi ada kesalahan sedikit di sound systemnya, muka mereka masih aman-aman aja, nggak nunjukin kalau mereka drop atau mereka stres atau mereka apapun, nyanyinya tetap benar. Tadi
tetap kedengeran enak banget pas bagian yang tadi agak rusak tadi itu sebenarnya itu bagiannya enak banget pas bagian Onyo sama Anet di situ tuh benar-benar kedengeran tuh enak banget tembakan-tembakan nadanya tuh enak banget pas bagian situ dan di belakang juga oh, tetap tambah enak benar-benar ini lagu kok kayak aku melupakan Jordi sama Prisly gitu ya ingatnya tuh ini lagu Anet sama Onyo gitu jadinya ya nggak sih. Ya semoga aja lah ini dijadiin sama mereka buat coverin mereka yang baru gitu kan. Biar ada karya lagi Onyo sama Anet yang baru lagi ya. Sepertinya sampai di sini dulu reaksi dari aku. Kita lanjut lagi lagu selanjutnya next episode. Jadi buat kalian semuanya jangan sampai ketinggalan video reaksi dari aku. Jadi yang belum subrek ayo dong tombol subreknya langsung dipencet. Pencet sama loncengnya juga jangan lupa buat dinyalain sama share ke semua sosial media kalian biar aku makin semangat ngereaksiin video-video yang kalian minta buat aku reaksiin ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.